إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dengan kita ketahui bahawa kita sedang berada di dalam dunia. Dunia adalah tempat yang kita sedang guna untuk nak menamahkan amalan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, daru amal. Dan juga sama itu dunia adalah daru bala, tempat yang Allah Subhanahu wa taala nak cuba kita. Cuba kita dengan kesenangan yang Allah taala beri kepada kita. Cuba kita dengan Allah Subhanahu wa taala beri kesusahan kepada kita supaya kita nak tengok kata, supaya Allah taala tengok kata kita adakah telah bersabar dan juga redha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah daru bala. Adalah tempat yang Allah taala nak cuba kita. Dengan cubaan yang kadang-kadang kita suka hati dan juga kadang-kadang dengan cubaan yang kita tak suka, tak kena. Bisyar, dengan benda yang jahat, benda yang kita rasa katanya benda itu adalah benda yang kita tak kena, kita tak suka. Di antara cubaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala cuba kita, nak cubakan kita di dalam dunia ini dengan Allah taala hantarkan musim. Musim-musim, sama ada musim panas yang kita sedang menghadapi, reduran, ataupun beberapa masa yang kita menghadapi dengan musim panas, redu now, sejuk. Yang mana kadang-kadang bukan setiap masa itu tu kita cukupi ataupun kita suka dia dengan semuanya. Apabila marinya musim sejuk, ada benda yang kita suka dan juga ada benda yang kita tak suka, tak kena. Apabila datangnya musim panas, ada benda yang kita tak kena, tak suka hati, kita rasanya susah. Kadang-kadang segolongan manusia mereka mujur apabila datangnya musim panas. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk kita hidup, we hidup dalam dunia ini, dan juga suatu hari Allah taala akan ambil nyawa kita. Akan mati, we kita mati. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah taala we kita hidup dalam dunia ini dengan masa yang tak sama. Umur ajal yang Allah Ta'ala nak wih setiap orang hidup dalam dunia ini tak sama. Ada orang yang hidupnya dengan masa yang sikat, ada yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala wih umur panjang kepada dia. Dan juga satu hari Allah Ta'ala akan wih kita semuanya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tetapi umur masa yang kita duduk di dalam dunia ini, apakah tujuan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak daripada kita?
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah Ta'ala nak cuba tengok, katanya, daripada kalangan kamu, siapa yang ada amalan yang paling baik sekali. Ini adalah tujuan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar kita, dan juga nak nanti tengok daripada kita siapa yang buat amalan yang paling baik sekali. Musim sejuk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Musim sejuk, siapa buat amalan kepada Allah Ta'ala yang paling baik sekali, molek sekali, banyak sekali. Musim panas juganya, Allah Ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak cuba juga ke musim panas kita ini, adakah kita bersungguh dan juga tidak melalai daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya masa yang Allah Ta'ala beri, sama ada siang hari dan juga datangnya waktu malam, kelang walek kelang kun, dan juga apabila habis 24 jam, habis sehari, habis seminggu, habisnya sebulan, habisnya setahun, dan juga musim masa setiap tahun itu, musim gemari tukar gemari, sama ada masuknya musim panas, satu hari kita akan masuknya dengan musim yang sejuk. Tapi apakah ibrah, pengajaran yang kita pasti kena dapat daripada pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala ini? Allah Taala wi ada musim panas, suatu masa Allah Taala wi ada musim sejuk. Apakah pengajaran yang kita pasti kena ambil dapat daripada masa yang Allah Taala menciptakan itu? Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Allah Ta'ala yang tukarkan kerja waktu malam, datangnya waktu siang hari, habisnya waktu siang hari, datangnya waktu malam. Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Semua itu ada pengajaran bagi orang yang tilik tengok dengan mata dan juga dengan hati dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi, katanya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam cipta Allah Ta'ala yang ciptakan langit, yang ciptakan bumi, dan juga buinya khija musim gimari di antara waktu malam dan juga waktu siang hari, la ayatil liulil albab, adalah tanah air dan juga satu benda yang orang yang cidik ulil albab kena ambil pengajaran daripada musim dan masa itu yang Allah Ta'ala telah pusing kepada kita. Dan juga Allah Ta'ala sebut lagi, katanya, tabarakalladhi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahar. Allah Ta'ala yang beri kepada kita waktu malam wan nahar, dan juga waktu siang hari, khilfatan, musim gimari di antara dua masa itu. Liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allah Ta'ala wi ada waktu malam, mari waktu siang hari, mari waktu malam, tujuan untuk kita fikir, ambil pengajaran, liyadhakkara, ambil pengajaran aw bodrian daripada musim wongcon masa malam dan juga masa siang hari ini. Au arada syukura, adakah kita nak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, kita sedang ditimpa dengan musim panas lebih kurangnya 2 dan juga 3 bulan. Setelah mana kita ditimpa dengan banjir dui kap namtum yang paling agak katanya berat sekali di kawasan kita. Allah Ta'ala wibah besar, dan juga mari pulaknya selepas daripada itu Allah Ta'ala wi marah teruk, panah teruk. Apakah pengajaran yang kita pasti kena dapat daripada kemarau ataupun musim panah ini? Are ke buat riantira jatong dairab, dan juga sama-sama liyadzakara au arada syukura, satunya pakat fikir 2-3 bulan dulu bah besar, marinya hari ini musim panah, apakah Allah Ta'ala nak royak kepada kita? Jangan kita kira kata dia biasa sahaja adalah musim panah. Apabila musim panah, ya panah kering. Apabila masuk musim hujan, hujan anak tahan. Dah kita duduk dengan keadaan ini, kadang-kadang kita terlupa ingat dan juga ambil pengajaran insaf, muhasabah, kira diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dosa yang kita buat? Apakah perbuatan masyarakat kita pada hari ini? Dengan musim panas ini, apakah yang kita kena dapat? Satunya, pasti kita kena dapat, katanya, apakah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita pada musim panas ini? Kalaulah masa Nabi SAW di dalam peperangan Tabuk, Nabi SAW mengajak sahabat dia pada musim panas untuk keluarnya daripada Madinah nak pergi perang di Tabuk, lebih kurangnya 700 kilo dengan waktu yang musim panas. Sehingganya masa itu adalah masa yang orang Arab dia sangat suka sekali, kerana watama adalah masa yang watama paling subur dan juga paling masak sekali adalah musim panas. Sehingganya orang munafik raya kepada sahabat yang nak mengikut Nabi pergi kepada peperangan Tabuk, nak turun Nabi pergi kepada peperangan Tabuk, hei sahabat, nak turun Muhammad pergi buat apa? Kerana musim ini, masa ini adalah masa yang wah kurma kita, kebun kita masak subuh. Ugi kalau lah tinggalnya,
Tetapi itu adalah cubaan. Dan juga banyak lagi nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita semasa musim panas. Kerana kalaulah Allah Ta'ala nak beri hanya ada musim sejuk saja, kadang-kadang kita susah juga nak duduk. Bah lagi lah. Kalau hujan setiap bulan sepanjang setahun, ni kita bah hanya seminggu pun kita rasa susah dah. Rau lambak, tep, ye lah, kap kanam, tuang kep yang ni sabda tanan ing. Lainnya perasaan arah, kalaulah Allah Ta'ala nak beri hujan sepanjangnya setahun, we musim sejuk sepanjang tahun, bagaimana nak berlaku terhadap bumi kita ini? Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, kul araaitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bidya. Kalaulah Allah Taala bui kepada kita ini waktu malam saja, tidak ada waktu siang hari. Yusuf si cumong rau cai ciwit cepat kelangkun yang dia mai mi kelangwan tu hai takwi si hari kepada kita duk dengan keadaan gelap saja. Allah Ta'ala tanya katanya, sampai kepada kiamat Allah Ta'ala tanya katanya, siapakah nak wi cerah kepada fak kamu? Kita duk dengan keadaan gelap hari ni, kalaulah kita tidak ada pelita rau mai mi faifa yu tam kelangkun mud rau cai ciwit dai mai. Allah Ta'ala tanya katanya, siapakah ya'tikum bidya lakha jahi sang sawang hai ka fukcha tamai syai Allah Subhanahu wa taala afala tasmaun. Dan juga Allah Ta'ala sebut ayat seterusnya, kul araaitum, sama juga kalaulah Allah Ta'ala bui kepada kita dalam dunia ini waktu sehari saja. Yusuf si cumong ni penwela kelangwan yang dia mai mi kelangkun mai mi kwamut yu kap sang sawang yang dia dia dengan keadaan cerah saja, sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi. Kalaulah tidak ada waktu malam, hai kawannya dia cerah saja, tak ada waktu malam, siapa yang nak waktu satu masa untuk kamu duduk dengan tenang, taskununa fi, dengan tenang. Masa tidur, masa waktu malam adalah masa yang kita nak rehat, kita nak senyap, kita nak kesenangan, nak rehat pada waktu malam. Kalaulah Allah Ta'ala ta'wi waktu malam, siapa nak wii waktu malam kepada kita? Kita nak tupai bucu mana untuk nak rehat seperti mana kita rehat pada waktu malam pada hari ini? Afala tubsirun. Allah Ta'ala kanya, fakmu tak tengok, tak nampak, tengok ke? Ni adalah nikmat yang besar hari ini, wii waktu siang hari panah, waktu malamnya sejuk, adalah nikmat yang Allah Ta'ala nak wii kepada kita. Lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam satu ayat laginya, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا. Sesungguhnya Allah Ta'ala bui kepada kita ini zilala, teduhai, rongau kepada kita. Walaupun hari ini musim panas, kita duduk dengan keadaan panas, matahari sangat panas, musim panas, zilalan, gapo yang Allah Ta'ala bui kepada kita pada hari ini? Bui rumah, bui pohon kayu, boleh kita teduh, dapat teduh daripada pohon kayu itu. Bui rumah, we aircon, we paklong, we air, we dan juga sebagainya, nikmat Allah Ta'ala we kepada kita supaya kita boleh duduk dengan secara senang, tidak dapat cuba air daripada panas sangat. Dan juga Allah Ta'ala jadinya bukit untuk tasawir bumi ini degih, wa ja'ala lakum sarabila taqiqumul har, dan juga we pakaian kita hari ini, pakaian kita supaya kita boleh tutup daripada panas, taqiqum ba'sakum, dan juga jaga daripada benda mudarat yang akan beri mudarat kepada tubuh badan kita. Ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala wi. Walaupun Allah Ta'ala wi kemarau, wi panah, tapi di samping itu, masa itu, Allah Ta'ala wi nikmat kepada kita yang banyak lagi. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, ini adalah panahnya pada dunia ni sahaja. Panah dalam dunia ini pasti kena boleh jadi sebab waktu kita ingat pada masa yang kita akan timpa dengan panah lebih teruk daripada dunia ni lagi. Bila panah yang lebih teruk daripada dunia ini adalah pada hari kiamat. Hari kiamat yang akan panah bergana-gana daripada panah yang kita timpa dalam dunia ini lagi. Nabi SAW sebut katanya, panah kita pada hari ini, api yang kita duk guna, narukum hadhihi allati yuqidu bunu adam juz'un min sab'ina juz'a. Hari ini api yang kita duk guna, duk bakar ke, kerana itu adalah salah satu daripada 70 gana daripada api pada hari kiamat lagi. Pada hari kiamat, api itu 70 gana, 99 gana. Hari ini satu gana sahaja. Newan kiamat, khusib kau tahu kamran, tiap tahu kat luk dunia ni, kamran ni luk dunia ni. Sahabat rakyat kepada Nabi SAW, wallahi in kanat lakafiyah,
Sesungguhnya api dalam dunia ni kita tak boleh nak tahan dah. Api dalam dunia ini, kepanasan daripada dunia ini kita tidak nak boleh nak panah. Cukup dah pada hari ini, kalau sekadar ni pada hari kiamat tu, kami tidak boleh nak cuba sabar dah. Maka Nabi SAW ayat katanya, fa innaha fudilat 'alaiha bi 69 juz'an. Tetapi tak bukannya pada hari kiamat Allah Ta'ala akan tambah lagi 69 gana. Semuanya 70 gana api kepanasan pada hari kiamat nanti. Tetapi ingatlah hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian. Tidak ada benda apa yang boleh mentahirkan kita daripada panah pada hari kiamat. Mereka-mereka yang akan jadi golongan VIP bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi SAW sebut dalam beberapa hadis bahawa mereka ini akan jadi golongan orang yang VIP yang akan duduk di bawah teduhan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat. Dalam hadis yang kita dengar sama, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mereka akan boleh duduk di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat yang tidak ada payung mana dah. Mai mi rongau dai-dailah lawan kiamat nol cak rongau kau Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 7 golongan di antaranya Nabi SAW sebut al-Imam al-Adil punam tiyuti tam. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah ya wacun ticun cam nekan tamdi ta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. La cai kon ning wacai kon kau hati dia ni duk lekat semua dengan masjid rumah Allah Ta'ala. Kena mari masjid rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. 2 orang lelaki yang dia kasih kerana Allah Ta'ala, tidak jumpa kerana Allah Ta'ala dan juga tidak berpisah. Becaknya 2 orang ini melekat dengan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Dan juga yang kelimanya, warajulun talabathu imra'atun zata mansibin wa jamalin. Seorang lelaki yang orang perempuan jangok kaya mari minta nak berzina dengan dia, maka dia kata inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga lelaki yang kenanya lelaki yang berzikir kepada Allah Ta'ala sapa kepada air mata mengalir daripada 2 mata dia kerana takut kepada Allah Ta'ala. Dan juga yang ketujuhnya adalah warajulun tasaddaqa, yang berinfak, yang bersedekah dengan tangan kanan dia dengan keadaan tangan kiri tak tahu, katanya tangan kiri itu, tangan kanan itu tu sedekah banyak mana, tangan kiri tak tahu, dengan sebab ikhlas dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah kepanasan pada hari kiamat yang kita akan bersama di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rautuk konjatang payu payiruam tua yu titung mahsyar wanti wanti dong atid yu klai kap sisa kong ramai taurai. Panah, sangat-sangat panah. Bagaimana kita nak dapat termasuknya daripada 7 golongan ini supaya kita boleh duduk di bawah bayangan arasy Allah Ta'ala pada hari kiamat. Rau cadai yu tayrum ngakau Allah maidun paudai kap kong ramai kong dong atid ni wan kiamat. Tak kiranya laginya pada hari kiamat bagaimana keadaan panah dalam api neraka, na'udzubillahi min dzalik. Di dalam api neraka itu tu bala mana panah dia sehingganya api neraka fainai narok engi man kamai sama tica otton dui ke kwam ron ni tua kong man eng dah. Panah api neraka tak boleh nak cuba duduk dalam neraka sampai kepada api neraka besarnya mengadu kepada Allah Ta'ala fong ron pe yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis cerita Nabi SAW dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ishtakat an-naru ila rabbiha, neruk ni dia pergi fangrang ngadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Rabb, hei tuhai aku, akala ba'di ba'da, sesungguhnya hari ni fak kami tak boleh nak sabar. Api yang katanya api fak kami yang duduk di dalam neraka jahannam tak boleh nak duduk dalam api neraka jahannam dengan sebab makan gimari api belah ni, makan belah ni, api belah ni, makan belah ni, akala ba'di ba'da. Mai sama tica yurungkan dai faidukan nah fa adzina laha binafasain, sehingganya Allah Ta'ala mengizinkan untuk api neraka jahanam itu tu nyawa dua kali nafas, dua kali nyawa, nafasun fi syita wa nafasun fi shayf. Satu nyawa api neraka yang nyawa itu adalah musim panas yang sedang kita timpa pada hari ini, wa nafasin fi syita, dan juga satu nyawa daripada, satu nafas daripada neraka jahanam adalah pada waktu musim sejuk, musim panah dan juga musim sejuk. Hari ini kita panah apanya adalah lomhai cai daripada api neraka jahanam. Untuk kita ingat kata ini adalah kepanasan bangsuan kwamron bangsuan taunan cak fainaruk leo napa saarai taro jatong tu pau mai nai fainaruk naudzubillahi min dzalik. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, as-salafus salih
para-para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dulu apabila datangnya musim panas, mereka akan ambil pengajaran au berrencak reduran. Meredu nau ma fo ka ka cha au berrencak reduh nau arai ti tham dai bang, arai ti tham kwam di dai bang, arai ti Allah Taala sang ma nai syung reduh nau le arai ti Allah Taala sang ma nai syung reduran. Abu Darda, kerang neng satu kali Abu Darda biasa sebut katanya sumu yauman syadidan hurruhu hurruhu li hurri yaumin nusyur. Posohi sekalian sahabat aku, posohlah kamu sekalian satu hari sahaja dengan keadaan hari ini yang panah. Posohlah hari yang panah hari ini untuk jadi bekalan pada hari yang paling panah daripada hari ini lagi. Iaitu pada hari kiamat yang menusyur, hari yang kita akan bangkit. Wasallu raka'atain, dia juga semayalah sekalian fak kamu dengan dua raka'at pada fi zulmatil lain, pada waktu yang gelap gelita, waktu malam. Lizulmatil kubur, supaya jadi bekalan untuk kita duduk di dalam kubur Allah Ta'ala, supaya tak gelap kubur kita pada hari itu. Ibn Umar radhiyallahu anhuma wa ghairuhu minas salaf, dan juga salafus salih yang lain, sama ada Ibn Umar dan juga yang lain, idha syarabu ma'an, apabila mereka minum ais jok, ma'an bari dan ais jok, boleh dapat ais jok satu gelas saja, tak boleh nak banding dengan kita pada hari ini ais jok yang kita dapat makan minum. Ibn Umar dapat satu gelas daripada ais jok, fabakau, maka dia tiak. Mereka itu tiak apabila dapat ais sejuk itu. Tak mujur seperti kita mujur. Kita hari ini musim panas dapat ais sejuk, gelah itu tu kita mujur habis jakat. Tapi as-salafus salih dan juga Ibn Umar tiak. Siapa kepada orang tanya kepada Abdullah bin Umar, ya bin Umar, lima tubki, tiak apa? Maka Ibn Umar jawab katanya, aku ni teringat kepada wa zakaru amniyata ahli nar, aku ingat kepada mimpi harapan ahli neraka pada hari kiamat. Gapo ahli neraka yang mereka sangat berhajat nak sekali apabila mereka masuk dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala sebut wa nada ashabun nari ashabal jannah, pada hari kiamat setelah mana ahli syurga masuk dalam syurga dah, ahli neraka masuk dalam api neraka dan juga dibakar dalam api neraka, ahli neraka royak ataupun panggil kepada ahli syurga balang mana, panggil kepada ahli syurga, an afidu alaina minal ma'i, fa ahli syurga, tolong cuah, tolong hantarkan, tolong cuahkan satu gelas, satu minuman air sejuk yang fak kamu dapat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, tolong hantar air, tolong cuah air kepada fak kami yang duduk bawah ini. An afidu alaina minal ma', dan juga apa sahaja yang Allah taala beri rezeki kepada fak kamu, au mimma razaqakumullah, apa saja air ataupun apa saja yang fak kamu dapat rezeki di dalam syurga, tolong hantar fak kami kata bawah ini, tolong hantar bagi fak kami. Sehingganya fak ahli syurga jawab kata balas mana, inna Allah harramahuma alal kafirin, hari ini fak kamu diharamkan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak sewi kepada fak kamu. Tu menyebabkan Ibnu Umar tiak, kerana hari yang ahli neraka masuk neraka dibakar dengan api neraka, mereka sangat berhajat kepada air yang paling sejuk sekali. Satu orang daripada as-salafus salih laginya, mereka ambil air cuah di atas sabba ala ra'sihi ma'an, cuah air di atas kepala dia, maka baru tahu kata air yang dia cuah di atas kepala itu adalah air yang sangat-sangat panas. Fabaka tiak, tiak dia, selalu dia ingat, dia ingat kepada keadaan ahli neraka yang akan dicuah ke atas kepala mereka itu akan air yang panas juga, air yang sangat panas akan dicuah, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, akan cuah air panah ke atas fuh-fuh ahli neraka pada hari kiamat. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, sehingga semua benda yang berada di dalam perut mereka punuh habis, hancur lebur habis, kulit wal julud dan juga kulit mereka pun hancur habis dengan sebab air yang panah dan juga api yang panah itu. Walahum maqami'u min hadid, dan juga ada golongan mereka yang pergi tukar yang panah itu akan katak di atas pala fuk-fuk ahli neraka itu. Setiap kali fuk ahli neraka aradu ay yakhruj, kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha, setiap kali fuk ahli neraka gepar dengan panah, dengan kena katak dengan tukar itu nak keluar daripada neraka, u'idu fiha, Allah Ta'ala tolak, we masuk semula kepada api neraka. Na'udzubillahi min dhalik, wadhuku azabal hari, kecaklah fuk kamu dengan keadaan SSOA yang akan terbakar ini. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, ini adalah di antara beberapa pengajaran bodrian ticatong tamhero kidai wa wani Allah Taala tussa bro dekat pada duran. Kita kena ingat gapo kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita
tidak putus asa, mari musim panah nak malas semaya, mari musim panah nak malas puasa, nak malas buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Bahkan gunalah musim panah ini supaya kita mengingati kepada hari akhirat dan juga tambah ketakutan kita kepada api neraka lebih banyak lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian. Bagaimana cara untuk kita nak selamat, nak jaga diri selamat daripada panahnya pada hari kiamat, hari akhirat dan juga azab di dalam api neraka Allah Subhanahu taala. Tiga perkara di sini yang boleh jadi sebab waktu kita selamat daripada panah hari akhirat dan juga selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekalinya tahqiqut tauhid lillah taala. Gunalah tauhid. Cek akidah kita, tauhid kita. Bagaimana kita beriman kepada Allah Taala? Kerana panah dan juga sejuk adalah takdir Allah Taala. Allah Taala catat bagaimana masa mana nak panah, masa mana nak sejuk, masa mana nak turun hujan, masa mana nak marah. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Ya, bersakut dengan rukun iman kita yang kena. Bagaimana kita nak reda dengan apa yang Allah Ta'ala sedang-sedang duk cuba ataupun timpa dengan kita. Habis tu kita kena terima, kena reda. Jangan gaduh nak mengepek, oh udara panas sangat. La tasubbud dahr. Nabi SAW kata, jangan buat kamu ni sumpah, kata tuduh kepada udara. Udara sejuk, ngepek. Angin kuat, ngepek. Hujan lebat, ngepek. Panas sampai kepada mengarap, marah pun kita mengepek, habis-habis ngepek. Bahkan kita tidak boleh nak terima kata itu adalah takdir ataupun qada-qada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu kalaulah kita boleh nak pisu tauhid kita, reda, sebaik-baik pisu. Kan pengpa cakapkan kamnut ke Allah, ya Rab, ni kan kamnut ke Allah ni, kewitikan dia tahu nanti dia tamir rami kuam suk, ni tuk redukan, lek tuk satanakan. Sejuk, kita boleh terima reda. Panah, kita boleh terima reda. Ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, banyakkan kita buat amalan ibadat yang jadi sunat. Nawafil, an-nafilah. Ibadat-ibadat yang sunat itu banyaklah kita buat. Tambah lagi. Supaya kita boleh selamat daripada seksa air panah pada hari akhirat dan juga api neraka. Contohnya puasa. Kita sedang berada di dalam bulan Syawal. Bulan Ramadan yang telah lepas pun kita puasa dengan sebab bulan Ramadan. Puasa satu hari saja Nabi SAW rakyat katanya, man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Siapa puasa satu hari kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan menjauhkan dia daripada api neraka selama 70 tahun. Ini di antara ibadat sunat yang kita boleh buat supaya kita boleh nak selamatnya daripada api neraka dan juga panah pada hari akhirat. Sama juga di antara buah sunat, benda sunat dan juga benda sunnah yang patut kita buat semasa ini, iaitu solatul istisqa. Semaya supaya minta ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa semaya solatul istisqa. Sama ada semaya dengan secara jamaah ataupun semasa waktu khutbah ini. Orang Arab Badawi biasa akik tangan dan juga royak kepada Nabi. Yang Nabi sedang-sedang duk khutbah di atas mimbar, ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al jiyan, fad'ullah lana ay yasqiyana. Nabi sedang duk khutbah, Arab Badawi satu orang royak kepada Nabi, ya Rasulullah, hari ini harta fak kami, kambing, unta telah mati habis dah kerana tidak ada air, musim marah. Tolong minta doa kepada Allah Taala wifak kami, akan Allah Taala turun hujan kepada fak kami. Maka Nabi SAW pun minta doa sehingganya Allah Ta'ala turunkan hujan selepas daripada itu seminggu. Seminggu turun hujan sampai kepada Jumaat depan. Sampai kepada Jumaat depan, Arab Badawi tulak ataupun Arab Badawi yang lain royak kepada Nabi, kulak, ya Rasulullah, tahaddamal bina wa ghariqal man. Hari ni aibah lah, ya Rasulullah. Bina eh hancur lebur, gelai habis lah, susah lah binatang. Tolong doa wi Allah Ta'ala ambil hujan yang sedang dah turun ini, wi turun kepada tempat selain daripada tempat kita. Nabi SAW pun akit tangan doa di atas mimbar, Allahumma hawalaina wala alaina, sehingga hujan pergi kepada tempat yang lain. Ini di antara benda sunnah yang kita patut buat kerana Nabi SAW buat. Dan juga yang ketiga akhir sekalinya, banyaklah kita buat baik kepada manusia.
Ya, sedekah kepada fakir miskin. Seperti mana Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat katanya, sesiapa wi kemudahan kepada orang miskin fakir, orang yang lekat hutang kita, wi mudah kepada dia, kurang ataupun wi mudah kepada dia, Allah Taala akan wi dia boleh duduk di bawah arasy Allah Taala pada hari kiamat juga. Ini di antara beberapa sebab yang kita boleh nak selamat daripada kepanasan pada hari kiamat dan juga azab Allah Taala di akhirat nanti. Auzubillahi minasyaitanir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة